Kita beralih ke informasi laka, pemirsa. Satu orang tewas dan tiga lainnya terluka pasca mobil yang digunakannya terlibat tabrakan dengan truk pengangkut BBM. Peristiwa yang terjadi di Jalan Mahir Mahar Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini terjadi lantaran pengemudi truk mengambil jalur arah berlawanan sehendak mendahului. Minibus berwarna hitam ini rusak parah pada bagian depannya pasca ditabrak truk pengangkut BBM. Dari peristiwa ini, satu penumpang tewas, sementara tiga lainnya, termasuk pengemudi minibus, menderita luka serius. Sejumlah saksi menyebutkan kecelakaan terjadi lantaran pengemudi truk hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Tidak lama berselang, muncul minibus yang digunakan para korban dan tabrakan pun tak terhindarkan. Dugaan sementara, pengemudi truk kurang konsentrasi saat mengemudi.